Tiga sapinya nih mas sekali ya guys. Ini ya matang sempurna di dalam. Dulu itu teman. Tiga sapi. Wow, tiga sapi bumbu madu hutan. Cooking. Ready teman-teman. Taburkan lagi guys. Halo teman-teman, selamat datang di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Kembali bertemu kita ya. Hari ini kita akan masak ya teman, tapi tidak masak ya, bakar-bakar. Menunya spesial ya teman-teman. Menu kita hari ini bakar iga sapi bumbu madu hutan asli Kalimantan Pulau Borneo ya teman-teman. Mari saksikan kita proses ya teman-teman. Ya teman-teman, kita bisa melihat ya, bumbu-bumbu sudah kita persiapkan. Ada sahang ya, tumbar. Ini bumbu menu judul spesialnya ya. Kita pakai madu hutan Kalimantan. Ini madu asli ya, dari hutan Kalimantan, dapatnya di hutan madu ini. Perbedaan madu asli dengan madu tidak asli bisa kan teman-teman tulis di komentar, siapa yang tahu. Ini salah satu bentuknya, ini seperti ini ya, asli ya. Kalimantan tuh masih sering menemui madu. Nanti kita akan bakar-bakaran iga sapi sama stik sapi madu. Dan iga sapi madu dan bakar stik sapi madu ya. Ini bumbu-bumbunya sudah kita siapkan teman-teman. Ini ada garam, ada gula, penyedap rasa, manis yang suka manis ya. Ladaku, desaku kunyit ya, sambal goreng, dan semuanya sudah kita siapkan ya teman-teman. Daun bawang ya teman-teman, sudah lengkap ini. Kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai secukupnya ya. Kita lebih suka cabai yang hijau-hijau gini ya teman-teman. Sesuaikan selera, mungkin teman-teman ada suka yang cabai merah, cabai keriting ya. Sesuaikan selera teman-teman ya. Bawang, daun bawang teman-teman. Di sini teman-teman. Sudah semua dikasih bumbu-bumbu tadi ya teman-teman. Waktunya sekarang kasih menu utamanya madu. Oke teman-teman, kita kasih tetesan olesan madu asli ya teman-teman. Madu hutan ini bisa teman-teman lihat. Wow. Resep bumbu madu hutan. Biar manis-manis gimana teman-teman. Oke. Iya, masukkan semua bumbunya teman-teman. Oleskan merata ya, biar meresap semua. Oleskan semuanya. Iga sapi bumbu madu hutan dan rempah-rempah lainnya siap dibakar ya teman-teman. Wow. Tambah lagi madunya teman-teman, lebih manis, lebih enak. Mari kita sekarang proses nyalakan api dulu teman-teman. Kita buat apinya dulu. Sapi bumbu madu hutan teman-teman. Wow, iga sapi bumbu madu hutan.
Halo teman-teman, selamat datang di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Kembali bertemu kita ya. Hari ini pinya dulu teman-teman. Kita akan bakar-bakarnya di sini ya teman-teman. Oke. Ini dia teman-teman. Kita proses hidupkan apinya dulu. Kayunya kita sudah sediakan kayu terbaik biar jadi bara apinya ya. Sama ini teman-teman, ada yang tahu? Udah biasa ya, karena hujan tadi malam sampai ini tadi belum berhenti hujan ya teman-teman. Makanya kita kesusahan mencari kayu bakar, maka kita menggunakan ini alternatif teman-teman. Oke. Bakar di bawah pohon keranji ya teman-teman. Bisa dilihat pohon keranji tingginya 50 sampai 70 meter tuh teman. Sudah berbuah ya. Dan apinya teman-teman. Dan buat jepitannya dulu teman-teman, gunakan ini ya. Kita buat jepitannya dulu biar enak pegangannya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita buat jepitannya. Dua ya teman-teman jepitannya, biar kita tidak kepanasan. Oke teman-teman, oke ini dia, kita akan buat jepitannya dulu teman-teman, gunakan ini ya. Satu persatu ya teman-teman. Di bara apinya.
Tes pembakarannya sudah siap. Sudah mulai. Guys, jadi kita tidak kepanasan teman-teman kalau pakai ini ya. Panasnya tetap aman ya. Nah, kita buang dulu yang abu-abu panasnya. Kita taburkan bumbu madunya teman-teman. Madu asli dari mana? Kita taburkan lagi guys. Para api yang cantik teman-teman. Sempurna teman-teman, kita lebih suka yang matang sedikit gosong teman-teman. Oke teman-teman, buah keranji ini ya teman-teman, inilah pohon dari buah keranjinya teman-teman. Kita bisa melihat ya, iga bakar bumbu madu kampung pulau. Kita turunkan nasinya. Wow, warnanya saja. Wow. Ini ya teman-teman, pohon keranji ini nih. Dia tingginya tuh 50 sampai 70 cm ya, 20 sampai 30 tahun yang lalu seorang kakek pecinta lingkungan nanamnya ya.
Ini bentuk buahnya, teman-teman. Kurang jelas ya, teman-teman. Buahnya seperti ini, oke. Cukup sih. Ini madu ya, teman-teman. Botol madu ini. Inilah ya. Iga bakar. Bumbu madu. Kita taburkan madu lagi ya, teman-teman. Bumbu madu, benar-benar taburkan madu. Bumbu madu, tabur kecap juga, iga sapi bakar, bumbu madu, daun bawang plus cabai. Wow, enak sekali teman-teman. Iga daging sapinya, teman-teman. Capek nasi. Mari makan, teman-teman. Wow. Masih panas, mah. Sekarang kita makan iga daging sapinya, teman-teman. Iga daging sapi kuah madu. Wow. Ini sekali, teman-teman. Luar kelihatan gosong, tapi dalamnya matang sempurna ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Tuh, matang sempurna. Makan di bawah pohon begitu enak ya, teman-teman. Teman-teman, lanjut lagi ya. Iga sapi bumbu madu hutan Pulau Borneo ya, teman-teman. Delicious food. Matang sempurna. Iga sapi, teman-teman. Bumbu madu. Matang sempurna, teman-teman. Iga sapinya nikmat sekali ya, guys. Ini ya, matang sempurna di dalam, tidak ada merah-merah lagi ya, walaupun di luar kelihatan hitam. Ini kesukaan Bolang Alam Pedesaan Bersahaja seperti ini. Dalamnya sudah matang sempurna ya, tidak ada merah-merah lagi. Di luar sedikit gosong, tidak apa-apa, itu kriuk-kriuk satu, salah satu kenikmatannya, teman-teman. Hmm.
maknyo mas teman-teman. Ini lihat teman-teman dagingnya matang sempurna. Kelihatan gosong luar teman-teman, tapi dalamnya matang sempurna guys. Kita bisa melihat ya tuh. Enak sekali teman-teman. Iga sapi bumbu madu, madu asli hutan Pulau Borneo ya teman-teman. Jadi rasanya lebih gurih, lebih mantap, lebih nikmat teman-teman. Enak sekali teman-teman. Kriuk-kriuk iganya teman-teman. Semua bumbunya meresap ya. Oke. Popi kita sudah menunggu jatah ya teman-teman. Kita kasih jatah Popi. Popi. Nanti kita kasih lagi Popinya ya teman-teman. Teman-teman sudah menonton, sampai berjumpa di video menarik berikutnya di channel Alam Pedesaan Bersaja. Semoga terhibur ya. Dadah, sampai jumpa. Thank you for watching friends, see you next time. Stay healthy and safety. Okay, dadah. Hijaukan bumi dengan menanam pohon, salah satunya pohon ini. Coba teman-teman ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ini sudah kita bersihkan ya. Nah, ini kita biar ini rumputnya hijaunya mati. Jadi pupuk untuk pohon ini segera tumbuh besar. Tulis di kolom komentar siapa yang tahu jenis pohon apa. Dia di samping pohon kayu ulin ya. Kayu ulin itu kayu belian. Begitu kuat ini ya bentuk batangnya teman-teman. Itu. Tuh, batang sudah matinya ya. Sepertinya kayu ulin juga ditanam kakek itu guys.